Baik, selamat kembali. Welcome back to Gempak OKU. Ada cerita viral ni yang berlaku 2 bulan lalu. Ia berlaku di Jempol. Baik, orang-orang yang bersekitaran minum air mayat dalam jangka masa setahun. Oh, macam mana tu ya? Jika kita berada di area tu. Okey. Menurut polis, dia telah mengesahkan mayat lelaki berusia 22 tahun, okay, ditemui dalam kolam agihan air Palung 14. Dan polis berkata lelaki beralamat di Desa Kratong itu dilaporkan hilang oleh ahli keluarga pada 10 Julai tahun lalu. Okay. Menurut beliau, mayat itu ditemui oleh pekerja syarikat air negeri Sembilan, Sdn Bhd, iaitu Sains, yang melawat kolam tersebut untuk melihat dan menyukat air di dalam agihan tersebut. Mengikut Sains, pemeriksaan terakhir mereka di atas kolam itu ialah Februari lalu, itu last year, okay, tahun lepas, dan pihak Sains tidak melihat ke dalam kolam agihan tersebut. Kali terakhir kerja mencuci kolam itu pada 16 2018, tetapi orang itu hilang pada 22 Julai. So masa tu dia tak ada sana lah, so tak nampak apalah kan. So dikatakan pihak Sains okey telah menutup kawasan Palung 12 hingga ke 16. Okey. Pada tempat tersebut telah menutup air tersebut untuk melakukan kerja-kerja membersihkan air dan juga mengeluarkan mayat dan cubit-cubisan mayat tersebut. Okey. Ada ahli bomba mengatakan mereka menjumpa okey, dompet jenama Levi's yang mengandungi kad pengenalan dan sebagainya. Okey, so dari situ mereka tahu siapa yang hilang lah. Okey, so dekat setahun tu, lama tu. Okey, mari kita lihat apa yang dikatakan di viralkan tersebut, apa yang dikatakan oleh that citizen dan sebagainya. Ada yang lucu, ada yang mengucapkan takziah kepada keluarga tersebut. Tetapi, jom kita lihat apa yang dikatakan oleh net citizen, okey. Ini adalah first minute. Selama ini, minum air mayat. Gangguan bekan air rupanya ada jasad dalam tangki. Ada yang mengatakan, weh, berbulan-bulan telan air mayat. Loya tekat aku. Mandi, masak, wuduk pakai air mayat. Boleh jadi zombie ni. Ada pula yang cakap macam tu next season, ya. Okey. Kita tengok yang lagi satu. Rupanya ada mayat kat dalam loji Felda Palung. Oh. Ada staff nak tengok paras air kat loji, sekali tengok ada mayat terapung. Nasiblah ayat kita dok. Aku tak tahu apa dia cakap lah. Sudah dipadamkan. Okey, so kerja-kerja beliau menyelamat menyebabkan gangguan bekas air. Okey, so semua orang sudah tahu pasal tu. Tapi kita tengok di sini ada lagi net citizen yang menghantar SMS dan pandangan dan sebagainya. Okey. Kita tengok ini ada satu, lepas baca news ni memang muntah secara berjemaah lah ni. Oh memanglah, siapa tak kan. Selama ni terminum nak buat macam mana dah. Well, tak ada apa yang boleh buat. Tiba-tiba tekak rasa loya. Okey, ada yang mengatakan E kat situ, boleh nampak. Muhammad Nasir, dah kau jangan cakap lah water filter koku rumah. Kau lah tapis air mayat. Kalau kau pakai koku, kau pakai apa ni, kowe dan sebagainya, kira okey lah sebab dia kan ada filter. Actually, tiap loji pun ada filter.
Tetapi berapa baguskah filter kita pun tak tahulah. So kalau kau guna Kowei, mungkin dia dapat membantu banyak kan sebab dia filter dan dia boleh mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlu. Tahu tak? Okey, ada yang cakap, tekak rasa loya. Okey, itu dah biasa. Banyak yang cakap macam tu. Wan Aci. Berapa tu? Bertabah orang-orang Palung ya. Bertabah orang-orang Palung ya. Cuma nak tahu, keadaan mayat tu dah lama ke? Baru je gembung. Tengok macam dah lama. Kita dah beritahu dalam berita tu yang dah 1 tahun. Mestilah lama kan? Adik, seminggu dah minum air mayat. Seminggu? Oh, dia baru sampai ke? Ini dah 1 tahun dah, seminggu. Okay, mandi air mayat. Masak air mayat. Apa dia cakap lagi? Mandikan mayat, pakai air mayat. Wujud pakai air mayat. Memang. Ya, oh. Taklah. Semua masih hidup kan? Bukannya teruk sangat pun. Dia kan ada filter. Okay. Takkanlah kerja seorang ni sistem padi tu kena ada bukan seorang salahkan majikan ni. Ini bukan salah majikan. Ini mengikut salah orang tu sendiri. Sebab apa yang dipercayai mengikut pihak sains, logik tersebut, air kolam tersebut pun telah dikunci. So mungkin dia ni melompat daripada pagar tu ke apa. Mungkin dia nak bunuh diri ataupun mungkin dia masuk. Siapa tahu kenapa dia masuk sana. Mungkin dua-dua orang masuk sana. Mungkin dibunuh, mungkin dia bunuh diri. Kita tak tahu. Kita masih tak tahu. Tetapi yang kita tahu, loji tersebut telah dikunci. So tak ada, bukannya semua orang boleh masuk. So ini kira forced entry lah kan. Okay, apa lagi? Jadi selama ni minum air aduh. Dia dah pergi tahu lah dia. Ada lagi kat sini. Weh, berbulan telan air mayat. Kira 1 tahun lah tu. Apa lagi? Dulu pun pernah terjadi kat kawasan saya. Oh, orang bunuh diri dalam tangki air sampai mereput berbulan-bulan. Kena maki kat penduduk mayat itu. Tak ada tempat lain kena bunuh diri. itu saya tak tahulah. Kalau area tu ada kolam ke apa, tu saya tak tahu. Mungkin dia tak bunuh diri, mungkin dia masuk saja untuk main-main, mana tahu, untuk tangkap. Mungkin dia masuk, dia tengok-tengok, dia terjatuh, kita pun tak tahu kan. Okay. Kalau kes ni boleh ulas lah sebab kita tak tahu kes kematian macam mana. Nah, betul lah apa yang saya cakap. Oh, selama ini guna air itulah, memanglah. Okay, apa lagi yang dikatakan Net Citizen? Itu cara. Yang lain semua hampir ada lagi. Memang ni dah baca dah. Mana baca dah. Okay, itu je. Sangat lucu juga setengah orang sampai boleh jadi zombie. So mengucapkan tahziah kepada keluarga. Dan itulah cerita viral yang berlaku 2 bulan lalu. So kepada semua yang ada anak-anak tu, cuba nasihatkan. Walaupun ini bukan anak, dia kira adult. Tapi yang ada anak-anak yang kecil-kecil, cuba nasihatkan jangan bermain di tempat-tempat loji yang ada air yang bertakung. Okay? Seperti loji air dan sebagainya. Dan juga tempat-tempat seperti sungai, tempat-tempat yang ada tasik. Okay, cuba nasihatkan. Okay, sebab air itu walaupun nampak indah, tetapi ia boleh juga membahayakan. So, thanks for watching. Gempak OKU. See you again soon. Take care and enjoy the holidays. Selamat Hari Raya. Bye.